mendengar ini sungguh cantik, Pak. Pertama kalinya. Dia berpakaian sungguh sopan sekali. Tengok ya, Mak. Oh, tidak berjanggut. Sudah di cover up kan. Ya, bagaimana Keki? Bagaimana Mak Banang menghiaskan sini? Ya, memakai pakaian yang betul, mengikut tudung yang sebenarnya. Ini namanya kumpulan nasib. Ya, nasib. Ini nama kumpulan nasib Kumalang. Oke, okay, kita tengok lagi SMS-SMS yang terakhir untuk kisah kali pertama ni ya. Cuba kabar. Daripada Kasih Al-Faruqi. Denai Alam Syah. Denai Alam Syah Alam. Yelah. Teringat pertama kali makan cincaluk masa kat UiTM dulu. Ada kawan saya pergi goncang botol cincaluk tu. Saya pula tak tahu terus buka penutup botol. Habis acara meletup-letupan lagi. Apa lagi terus bersembur cincaluk tu naik ke atas siling. Memanglah dia ada gas kan. Habis muka dan rambut saya diselimuti cincaluk. Basuh rambut dengan sebotol syampu pun masih melekat baunya. Pasal dia tahan lama tu. Neng, kalau kau bercakap hati-hati terkeluar susu kau. Allahuakbar. Ya, kejadian asal. Ya, sampai sekarang saya terus tak makan cincaluk dah. Ya Allah, kabur sekali itu aja. Orang teguk lagi go-go-go. Boleh ke? Tak elok begitu. Awak muda ya, Neng? Memang muda. Aku tengok kau tak muda-muda pun. Begitu aja kau. Kau tengok siang tu bermalam.